Halo guys, ketemu lagi bareng Kepet di channel Kepet Cak. Kali ini Kepet mau main game Exo Heroes. Dan di video kali ini Kepet mau coba buat memperkuat lagi reranya Kepet. Karena kemarin Kepet unleash potensialnya kan buat Batory. Kali ini Kepet mau ngebuka unleash potensialnya Rera. Oke, langsung aja kita masuk ke game Exo Heroes. Oke guys, ini dia. Kemarin kan Kepet udah unleash potensialnya Batory ya. Emang Kepet belum sampai paling bawah karena Kepet lagi lumayan menghemat ultimate orbnya juga. Kepet mesti hati-hati karena belum sebanyak itu. Jadi Kepet nggak bisa bener-bener kayak obral gitu ya. Nah, di sini Kepet habis unleash potential itu kan naik nih combat powernya jadi 867.000. Nah, sekarang Kepet pengen naikin combat powernya Rera. Kemarin kan Kepet juga udah sempet unleash potentialnya Annie. Cuman emang belum sampai bawah ya. Nah, baru sampai sini aja dan baru satu branch. Ini masih bisa ditingkatin lagi, cuman Kepet masih belum naikin ini dua nih. Ini butuhnya ini soalnya ya, Solar Seal. Ya, Kepet bisa-bisa aja sih kalau mau iniin ya, naikin. Cuman ini nggak cukup nih. Sand Circle-nya cuma ada 2600 tuh nggak cukup. Ini kan butuhnya 300 sekali pencet. Dan ini ada 15, itu aja udah 4500. Belum nanti sampai bawah-bawahnya. Jadi Kepet mau skip dulu, Kepet mau naikin Rera dulu. Karena Rera kan bisa dibilang penting ya buat Sebastunier. Oke, Kepet mau unleash potensialnya dia. Meskipun belum kebuka, Kepet bakalan buka. Yes. Dan di sini Kepet mau naikin attack-nya dia dulu. Yang penting Kepet mau attack dulu karena dia semakin sakit. Eh, lupa lihat. Aduh, tadi berapa tuh awalnya? Dianggap aja segitu ya. 724.000, kita lihat nanti jadi berapa ya. Critical hit ini penting banget. Kepet harus naikin critical hitnya dia. Nah, ini kan speed, combat power, sama attack. Kepet mau fokus buat naikin ke critical hitnya dia dulu. Jadi yang atas-atasnya dulu ya. Kalau masih ada sisa, baru Kepet pindah arahin ke bawah. Combat power lagi, berarti udah nambah combat powernya 77.500. Nah, ini critical hitnya total nambah 300 ya. Waduh, sisa 16. Sisa 16 ini Kepet tambahin ke speednya dulu kali ya. Totalnya bisa nambahin 9 speed. Ini masih bisa nambahin combat power juga ya. Ini total butuhnya berarti 9 kali 3 27, nggak cukup. Berarti Kepet harus bener-bener pilih nih mana yang mau dinaikin. Yang pasti Kepet mau speednya dulu. Speednya Kepet tambahin semuanya. Mungkin nanti sisanya masukin ke attack kali ya. Waduh, sisa 5. Oke, Kepet tahan dulu sampai di sini ya. Solar Seal-nya kurang banyak sih.
Wow, nambah 100.000 lebih combat power. Wow, udah ini masih belum mentok juga nih. Wah gila sih, ini nambahnya banyak banget sih. 100.000 loh, combat powernya nambah 100.000. Mantap sih ini. Berarti ini salah satu cara buat naikin combat power lagi ya. Sword sekali lagi. Eh salah. Jadi 829.000. Masih ada jarak sama Batory ya, cuman ini udah cukup tinggi. Nah sekarang Kepet mau coba di Seven Stunier dulu nih. Nah ini cuman timnya, yang tim keduanya ini kan lagi tag match ya, jadi ada 3 tim. Tim yang keduanya ini Kepet gak bener-bener ngatur sih, kayak agak bingung juga mau timnya kayak gimana, jadi agak berantakan. Gimana ya? Kalau Kepet bawa Dorka tuh jadi 3 mesin soalnya. Kalau misalnya bawa Ulung, gak ada baterinya. Mungkin daripada Bernadette mending Magi kali ya. Coba dulu deh. Waduh, musuhnya susah lagi. Nah yang tag ketiganya, tim ketiganya emang Kepet buang sih. Biar cepet aja. Jadi di dua stage awal tuh harus menang, nggak boleh kalah. Oke, ada Sufraken, biasanya yang bikin nge-lag Sufraken ya, bikin nge-crash Sufraken. Oke, sekarang siapa yang harus dibunuh dulu? Kepet rasa Dorka bisa nggak ya dibunuh? Pakai Rera dengan 8. Oke, okay, nice. Rera 820.000 combat power. Nice. One hit kill ya. Mantap. Oke. Okay. Kita tambahin mananya. Ulti. Ulti lagi. Waduh, kena blok. Ulti sekali lagi. Oke, menang ya. Jadi bisa dibilang Rera yang baru cukup oke. Cuman battle-nya bakalan kalah nih kayaknya. Wow, ini 3 di belakang counter semua tuh. Wow, langsung mau mati. Langsung mati dong. Sakit banget counter-nya. Nah, ini gak bisa menang sih. Oke, okay. Ya tim Rera-nya menang, tesnya berhasil, tapi battle-nya kalah ya. Oke, okay guys, Kepet cukup puas dengan hasilnya. Dari fate core Rera-nya jadi semakin kuat, Kepet cukup seneng. Dan Kepet masih pengen naikin lagi sih combat power-nya Rera, Batory.
mungkin Annie-nya juga mungkin masih bisa dinaikin lagi. Oke, okay, thank you for watching. Don't forget to like, don't forget to comment, don't forget to share, dan yang paling penting jangan lupa buat subscribe buat yang belum subscribe. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.